Oke kawan, saat ini tim Gaming Happy berada. Kita coba ngobrol-ngobrol ke penyewa camper van ini kawan. Om, dari mana Om? Dari Cianjur Kota. Wah, deket dong ya. Mantap. Asli Semarang. Asli Semarang, dari Dede camp. Si ikut CVI enggak? CVI enggak? Camper van Indonesia. Ini 700 ribu sewa di sini. Apa? Ini camper van. Ininya? Iya. Ini sewa. Semua. All. Saya dapat tiket masuk ke Karangpotong. Dari Gaming Happy, channel Gaming siap, Happy. Siap. Oh ini sewa ini ya? Sewa. Dari pengelola? Iya. Oh nggak gitu. Bagian kamar soalnya. Oh nggak bagian kamar dapat ini? Oh dapat ini 700 ribu. Semalam? Ya sehari semalam. Iya sehari semalam. Biasa lah kayak nginep di. Jadi sore. Oh iya. Dapat ini dari pihak pengelola. Paketnya ya? Paketnya lengkap, ada alat memasak. Oh iya. Kompor di sini lengkap pak. Oh iya. Jadi pasnya lengkap di sini nih. Wah wow, mantap boleh ini. Bisa kita sewa. Oh kirain punya sendiri. Enggak. Nyewa ya. Sewa. Oh jadi ini kita bisa nyewa ternyata. Ya, ada kamar juga satu ya di atas. Boleh kapasitas 4 orang. 4 orang kamar di atas. Siap. Setelah kita mendapatkan. Tell me that I'm never gonna make it. They want me to do something that could make sense. They hate when I keep dreaming I'll be famous. But I don't give a fuck, I'ma keep chasing. I got all this potential that's deep inside of me. But they hate when you're successful cause they try to be. They sit there being judgmental because you're trying things. And they just want you to settle and do the right thing. So get a good job, don't slack off. Wake up every morning, make a banyak. Wah asik nih. Dari hari apa nih pak? Ya dari semalam pak. Semalam ya? Malam. Wah coba saya kesini juga ya. Padahal saya buat tenda. Saya nginep di situ. Buat tenda mah tinggal gelar dong pak. Saya pikir jauh. Apa kesininya? Camping groundnya maksudnya iya masih jauh. Saya di sana di kota atau di Tugu. Oh di Tugu. Iya. Saya dari channel Camping Happy nih. Perkenalkan. Saya mau ngobrol-ngobrol. Boleh. Nih. Ya pak. Saya ada tenda. Oke, saya mau ngobrol-ngobrol nih pengalaman camping di sini. Nanti masuk channel saya, channel YouTube. Dengan siapa, Pak? Kang? Sofian. Oh, Sofian dengan? Nurul. Nurul. Yeah. Ini enggak? Ini Danang. Danang. Ya. Yeah. Oke, Mas Danang dan Mas Sofian. Dari mana asalnya?
Dari Tangerang, Mas. Tangerang ya? Iya. Kapan nyampe ke sini? Semalam. Naik apa? Naik mobil. Mobil ya? Tangerang ya? Saya dari Depok. Oh, Depok. Gimana pengalaman camping di sini? Enak sih, Mas. Adem semalam. Ya. Adem? Kalau Pak siang panas ya? Iya, siangnya mau panas. Tapi untung di bawah pohon. Oh iya. Terus berapa, udah berapa kali camping di sini? Baru ini sih, Mas. Terus fasilitas yang di sini ditawarkan? Toiletnya bersih. Toiletnya di atas itu ya? Iya. Toilet banyak ya, bersih tadi saya lihat. Terus biaya camping sini berapa? 25.000 per orang. Udah termasuk tiket masuk ke sana? Sudah. Jadi kita mau camping gitu bilang, ya. 25 orang. Ya. Untuk jaringan seluler gimana? Dapat nggak? Telkomsel apa apa? Telkomsel H+. Telkomsel H+. Yang lain? Axis nggak ada. Axis apek. Ya. Ya oke okay, ya. Terima kasih ya atas masukannya. Nanti saya masukin di channel saya ya. Semoga makin itu di channel saya ada referensi tempat-tempat camping. Oke. Pegunungan sih banyakannya. Cari yang adem-adem. Iya. Dan beberapa tempat lainnya. Oke. Okay? Selamat camping. Camping happy? Gak camping gak happy. Thank you. Nah, setelah kita cukup mendapat informasi dari para campers yang camping malam ini, kita langsung melanjutkan ke area pantai, kawan ya. Tapi kebetulan pantai ini tidak bisa kita turun langsung ke bawah, ke bibir pantai, karena ombaknya lagi tinggi, kawan. Kita cukup melihat dari atas sekarang. Setelah cukup kita ke pantai, kawan, kita cabut langsung masuk aja, kawan, ke Karang Potong yang lagi happening ini untuk kita coba lihat apa aja yang ada di dalamnya. Di muka pintu utama kita akan dihadapkan dengan penjual pernak-pernik Ocean View ya, kawan ya. Karang Potong ini dagang kaki lima pernak-perniknya. Kita langsung aja masuk ke dalam, kawan. Pas di depan pintu akses masuk kita akan melihat ikon besar tulisan Ocean View Karang Potong yang begitu mencolok sekali, kawan, dengan dasar warna biru dan putih. Nah, Ocean View Karang Potong ini baru dibuka ya, kawan, pada tanggal 26 Juli 2021. Belum lama ya, kawan ya, baru setahun ini, dalam terus masa pengembangan sampai tim Camping Happy kesini pun masih ada pembenahan-pembenahan. Untuk informasi sedikit, untuk menuju ke Karang Potong ini, kawan, dari Bandung jaraknya sekitar 125 km dengan menempuh rute Bandung Soreang Ciwidey, kemudian masuk ke Cidaun yang jalannya agak sempit itu dan harus hati-hati, kawan ya. Kemudian sampai ke pantai Karang Potong kurang lebih memakan waktu 3,5 jam dari kota Bandung, kawan. Di Ocean View Karang Potong ini kita akan disajikan konsep arsitektur bangunan yang memiliki ornamen-ornamen yang bernuansa American Latin ya, kawan ya. Jadi sangat unik sekali, kawan. Ada bangunan konsep Amerika Latin di selatan Pulau Jawa, yakni di Cianjur. Tentunya untuk mendukung kawan-kawan Camping Happy melakukan foto-foto selfie yang kekinian dan mengagumkan untuk media sosial Anda. Oke, kawan. Gimana? Inilah dia. Ocean apa sih? Ocean View yang lagi Karang Potong Ocean View happening di IG. Yuk, kita lanjut review tempat lagi. Mas, kita beli dulu apa bayar dulu? Berapa harganya? DS? 10.000. Dengan latar belakang deburan ombak pantai selatan yang sangat mengagumkan. Berkeliling di Ocean View Karang Potong ini serasa kita tidak berada di Indonesia ya, kawan ya. Sedikit kita melupakan sisi budaya Indonesia karena ini memang konsepnya kebarat-baratan.
tentunya dengan fasilitas-fasilitas yang memadai untuk Anda berwisata, area parkir yang cukup luas, musola, toilet, area bermain anak-anak, area taman yang cantik, wahana permainan yang cukup lengkap juga untuk anak-anak Anda, dan terdapat spot kuliner dan restoran yang khas Sunda yang cukup enak. Ditambah lagi spot selfie yang sangat instagramable. Di Ocean View Karangpotong ini juga disajikan booth-booth untuk jajanan ya, mulai dari minuman sampai makanan ringan ada, hingga restoran makanan berat. Ocean View Karangpotong ini memang sangat unik kawan ya, karena berada posisi di tepi jurang pantai atau di karang pantai, disebut Karangpotong, dengan konsep bangunan-bangunan American Latin yang sangat ciamik sekali, disusun berkonsep untuk area spot foto yang sangat instagramable ya kawan. Oke kawan, sampai di sini liputan Camping Happy di Ocean View Karangpotong. Jangan lupa like, share, and subscribe channel Camping Happy agar kami terus dapat menginformasikan tempat-tempat paling faktual dan aktual untuk informasi kawan-kawan Camping Happy yang hobi traveling. Camping Happy, nggak camping, nggak happy.